Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersaudara saudara teman-teman, kali ini saya habis ngurut, jadi jari-jari saya dan pada tangan saya pada pegel-pegel. Jadi buat memulihkannya dan supaya segar kembali, biar besok kalau ada yang minta tolong ngurut, saya bisa ngurut lagi. Dan begini cara mengurutnya jari-jari dan tangan supaya segar kembali. Saya selalu menggunakan minyak zaitun ya. Kita oles dulu minyak zaitun dengan rata. Kalau kita oles dulu dengan rata, sudah rata, baru kita mulai. Pertama kita ambil di sini dulu tangan kanan. Di tangan para pegel, jari-jari para sakit di sini deh. Ini putin dari sini. Yang tangan-tangan perasa, jari-jari perasa sakit di sini terus. Nah, begini cara menghilangkan. Kita ambil dari sini. Memulihkan tangan biar segar kembali ya. Saya pindah ke tangan kiri. Ini sakit di sini. Biar pegel-pegel ini hilang. So, yang biasa ngurut, jari-jari tangan masih kurang pegel. Sudah. Nah, kita buat mulih. Lancar dan perjalanan darah lagi terus bergerak kembali normal.
ambil dari atas ke bawah. Begitu udah lengkap. Itu kita urut pelan-pelan pengelemasin. Terima kasih, sekarang kembali ya.